resta a fare. Di hatiku kau sang kejora, kau ku puja sepanjang masa. Ingin ku rasa apa artinya berkasih pada yang tiada. Secebis rasa mekar di dada, tak dapat ku mengenalinya. Biar berkali ku tetap mencoba, kau terdiam seribu bahasa. Lulunya jiwaku berderai harapan, hancur musnah segala impian. Lepaslah, lepaslah, lepaskan ikatan ini. Lepaslah, lepaslah, agar ku tak memuja lagi. Ya mak. Pada hari Isnin ini dalam wanita hari ini yang terus menceriakan tengah hari anda. Itulah dia tadi persembahan pembukaan yang cukup ceria daripada budak-budak nakal, Zugi. Budak-budak nakal. Tapi betul. Ini juga apa pasal kumpulan tadi adalah budak nakal hujung simpang. Simpang mana nanti kita tanya dia. Okey. Kami berharap anda telah pun menikmati hujung minggu yang memang istimewa dan menarik bersama keluarga anda dan sudah bersedia untuk menempuh minggu yang baru ini dengan cukup bertenaga macam persembahan tadi. Cukup positif, cukup segala-galanya. Itu pilihan anda. Dan cakap pasal pilihan, Farid, hari ini topik kita adalah berkaitan suatu pilihan yang akan kami kongsikan sebentar sahaja lagi. Menarik. Tapi sebelum itu kita akan bercakap mengenai
artis, artis lelaki ke artis perempuan yang menjadi pilihan. Okey. Tapi sebelum itu ada sesuatu yang cukup istimewa juga kita ingin kongsikan kepada anda yang baru saja berlangsung malam tadi, cukup meriah di PICC. Sama-sama kita saksikan. Drama Festival Kuala Lumpur DFKL kembali ke layar televisyen dengan edisi yang ke-6 pada tahun ini. Bertemakan #positifselalu, acara kemuncak diakhiri dengan Malam Anugerah DFKL 2019 yang dihoskan oleh Awal Asyari. DFKL, pembaharuan dia segi anugerah. Anugerah kita memperkenalkan anugerah drama rantaian Cina yang disertai oleh ATV. So, sambutan sangat hebat, yang luar biasa orang kata. So, kita ingin teruskan lagi usaha ini di masa hadapan. Membuka tirai dengan persembahan pembukaan hebat daripada Hazama, Anugerah DFKL 2019 mempertandingkan 9 kategori. Antaranya, aktor pilihan, aktres pilihan, pengarah pilihan dan banyak lagi. Syafiq Kyle memenangi kategori aktor pilihan, manakala aktres pilihan disandang oleh Janani. Saya lebih kepada teruja, terkejut. Sebenarnya ini adalah meraihkan kemenangan untuk Noor pada sesiapa yang mengundi saya dan Skyloverse yang sentiasa ada dengan saya, keluarga saya, semua orang yang sekeliling saya berada dengan saya dalam industri ini. Terima kasih banyak. Thank you so much. Dan saya ucapkan all the best to you and good luck. Okay, thank you. Dan selain daripada terima kasih. Tanpa korang, siapalah saya. Dan saya tak mungkin ada kat sini untuk kali ketiga tanpa sokongan korang, dan saya anggapnya adalah satu jasa buat saya. Memenangi 6 kategori di DFKL 2019, drama Noor turut menjadi pilihan peminat apabila memenangi kategori skrip terbaik, pengarah terbaik dan drama terbaik secara keseluruhan, sekaligus mengangkat populariti dan kehebatan drama Noor. Terima kasih kepada para peminat di luar sana, especially peminat Noor, peminat Syafiq Khan, peminat Amin Rusli, peminat Regis Wan, peminat Syarizal Umadin. Okay guys, korang awesome. Tahniah kepada semua pemenang. Nah, itu dia. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang DFKL. Drama Noor tu banyak betul. 6 award dia menang ya. Sekarang ni Noor 2 sedang ke udara. Tapi bila kita tengok-tengok DFKL tadi, Sugita bila nak berlakon ni? Oh, wow. Nak juga tengok Sugi berlakon dalam Melayu. Wow, okey, kalau ada rezeki ada peluang bolehlah kita pun berlakon. Okey, baik. Apa kata kita kembali fokus kita kepada topik kita hari pada ini. Hari ini. Okey, tadi saya cakap pasal artis lelaki, artis perempuan, tapi bukanlah artis berlakon, bukan penyanyi, betul? Tetapi jurusolek, makeup artist. Sekarang ni kan satu profession yang memang hangat, tak kisah sama ada dalam kalangan wanita, betul, ataupun lelaki, ramai yang menjadi jurusolek. Okey, tapi satu masa dulu, bidang jurusolek ni orang kata didominasi oleh jurusolek lelaki. Tapi sekarang ni, bila kita tengok dah dalam dunia yang orang kata yang lebih komersial, lebih lama yang memerlukan jurusolek ni, dah ramai juga wujudnya jurusolek wanita. Jadi kita timbul kadang-kadang persoalan, perdebatan, mana satu yang jadi pilihan, patut jadi pilihan jurusolek lelaki ataupun wanita. Itulah persoalan kita hari ini yang akan kita bincangkan sebentar saja lagi bersama beberapa jurusolek terkenal di tanah air kita. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Okey, kembali bersama kami dan seperti yang kami dah kongsikan sebelum berehat tadi, topik kita pada hari ini adalah antara jurusolek lelaki dan wanita, yang mana satu pilihan anda. Jadi anda boleh terus berkongsi komen anda di laman-laman sosial kami at Wanita Hari Ini Facebook dan juga Instagram. Kalau sekarang ni bahasa terma dia MUA. Dulu saya ingat apalah MUA tu, makeup artist. Okey, kita bersama dengan mereka sekarang yang paling dekat dengan Sugi ni, B Ramzam. Okey. Dan seterusnya bersama dengan Shanu Al-Afifi yang lelaki di sini. Yang lelaki pun saya yang introduce lah. Ya, kita bersama dengan Roslan dan juga Nuex Rosli. Selamat datang tuan wanita hari ini. Terima kasih. Cantik-cantik semua. Cantik-cantik semua. Mestilah juru solek. Solek sendiri ke ataupun disolekkan?
hari ni? Hari ni solat sendiri. Solat sendiri. Tapi pagi ni juru makeup saya pula yang pressure lah. Wah, semua juru solat. Okey, tapi macam mana saya cakap pada mereka awal tadi lah. Kita kata kalau dulu orang kata juru solat ni ramai terdiri daripada kalangan lelaki dan sekarang ni dah ramai daripada kalangan wanita. Okey, macam Biz ni kata, okey, betul kan tadi? Dulu-dulu betul. Okey, tapi bagaimana Biz melihat senario ini sekarang? Adakah dia satu orang kata pertandingan antara lelaki dan wanita ataupun masing-masing punya keistimewaan masing-masing? Bagi B, memang sekarang kita nampak trend makeup artis perempuan makin ramai. Mm-hmm. Kan? Mm-hmm. Sebab mungkin sebab teknologi, sharing senang, you boleh tengok dekat internet cara nak belajar. Tapi dari segi pertandingan tu, I think dua-dua ada kelebihan sendirilah. Mm-hmm. So ada orang memang prefer makeup artis lelaki, ada orang prefer makeup artis perempuan. Right. Okay. Selalunya alasan mereka apa pilih lelaki? Ada tak alasan yang spesifik? Biasanya orang suka makeup artis perempuan sebab mungkin kalau dia orang bertudung, berhijab ataupun yang dah kahwin ke macam tu. Kalau lelaki biasanya dia akan macam pilih untuk yang yang boleh buat rambut. Package lah. Right. Okey. Okay. Dan Shanu pula lah, pernah tak mengalami situasi macam Bi kata tadi, kadang-kadang mereka ada sebab-sebab kenapa nak pilih lelaki atau wanita. Bagi Shanu sendiri, pernah tak situasi sebegitu? Katakan orang dah pilih, lepas tu mereka sebab yang diorang bagi macam alamak tak naklah saya nak tukar makeup artis ke. Pernah mengalami situasi sebegitu tak? Pernah. Oh pernah ya. Okey. Walaupun bukan lelaki ya. Kongsikan. But actually now I think masyarakat dah lebih terbuka. Diorang dah they have a choice to choose kan. Ada banyak pilihan. So actually ikut keselesaan pelanggan tu sendiri. Sebenarnya. Okey, kita tanya pada Rosalan pula. Okey, kalau kita tengok, okey, kita ambil lelaki dan wanita lah. Cara mereka melihat sesuatu berbeza, berfikir berbeza. Macam tu juga tak kalau bila menyolekkan seseorang? Pada saya, setiap orang ada kelebihan masing-masing. And then klien kita pun sebenarnya sama kot kan, Max kan? Kadang-kadang sebab social media ni adalah benda yang paling the main pengaruh yang diorang tengah kaji actually kita orang ni siapa. Macam sekarang dia bukan sebab lelaki pandai tengok ataupun lelaki melihat perempuan macam dari aspek berbeza, bukan. Sebab sekarang ni kalau tengok empat-empat kita orang pun semua mempunyai signature berbeza. Macam Shano dia ada dia punya kelebihan sendiri, Biramza pun ada kelebihan dia sendiri, even Max pun memang semua orang tahu dia punya signature sama juga dengan saya. So jadi saya rasa sekarang ni followers lebih kreatif memilih, dan dia dah aim dah kita. Kalau dia nak kita, memang dia dah aim dah kita. So meaning dia dah tahu once dia dah ambil kita, bukan jantina. Bukan sebab jantina. Dia kepada signature tu jugalah. Signature actually. Semua tu taste. Ada yang nak arak, ada yang nak light. Untuk makeup natural. Arak, gitu. Dan macam tadi Shanu berkongsi, walaupun makeup artis wanita, pernah macam last minute orang cancel, ada sebab-sebab yang diberi. Kalau Nuex pula, sebagai seorang juruselit lelaki lah kan, pernah tak macam orang dah booking, lepas tu last minute dia cancel atas sebab-sebab dia lah? Kalau ikut pengalaman saya kan, dia tak tercancel. Tapi saya pernah pergi makeup. So pengantin ni kadang-kadang dia orang nak sangat kita, tak kisah lelaki ke perempuan, tapi dia nak sangat kita. Tapi faktor sekeliling menyebabkan kadang-kadang suami tak kisah sangat, tapi makcik-makcik semua ni. Dan saya pernah pergi make up dan bila orang kita terpaksa kunci pintu dan bila orang ketuk pintu, saya kena pegang kamera. Saya adalah fotografer. Ini menarik betul ni. Kawan dia yang perempuan akan pegang make up. Kawan dia yang ni. So macam sebenarnya dia, lelaki dan perempuan ni, ini dia mengikut kepada orang yang nak booking kita tu. Dia tengok kita kat Instagram, dia tengok kita macam mana teknik kita. Sebab boleh dikatakan setiap orang ni, let's say kita ambil satu selebriti, dan semua orang ni pun pernah make up selebriti yang sama. Sebab kadang dia orang pun nak merasa, kadang sebab teknik pun berbeza apa semua. Dan ada memang kita boleh katalah memang lelaki dan perempuan makeup dia orang ni kita tak boleh nak kata berbeza sebab ini adalah seni. Skill halus dan ini tangan masing-masing. Betul. Kan. Dan tapi ada setengah orang dia selesa dengan lelaki sebab dia boleh, apabila seorang perempuan dengan lelaki, dia rasa lelaki ni macam in control. Jadi dia pun tak ada nak lebih-lebih sangat, dia tak ada nak mengada-ngada sangat, nak minta itu, nak berikan cermin apa semua kan. Tapi kalau dengan perempuan, kadang kita dengar kadang klien yang sama tapi mereka aktif perempuan yang buat,
dia jadi mengada-ngada sikit macam tu. Tapi dia depend klien tu bila dengan perempuan dia akan manja sikit, dia akan minta macam tu. Tapi dengan lelaki kena dia malu sikit. Berbeza dan pengalaman kerana kita dengar, saya pun ada banyak students, banyak kita menghasilkan ramai juga makeup artist baru dan sekarang pengalaman dia orang pun memang makeup artist perempuan, pengalaman dia dengan klien dia lebih mencabar berbanding makeup artist lelaki. Disebabkan perempuan dengan perempuan dia ada tendensi untuk manja sikit. Dia ada package kan sekali dengan wardrobe. Tapi biasanya kalau klien lebih memilih pengantin apa makeup artist perempuan sebab dia boleh sambil-sambil makeup, sambil-sambil consultation. Betul. Salah bukan consultation, sambil membawang. Maksudnya sambil-sambil sebab kita makeup artist perempuan lagi memahami baju nak pakai apa, lepas tu nak pakai perfume bau macam mana, nak lipstick tu nak nampak manis macam mana, styling tudung lagi. So package memang lebih kepada makeup artist perempuan lah. Ni nak berkongsi sikit lah, pagi tadi sempat berchit chat dengan makeup artist. Dia berkata bahawa ada pengantin ni hantar gambar nak light-light makeup, nak light-light tapi gambar tu punyalah shading kuat dia. So bila kita cakap yang ni bukan light, mereka macam tak sukalah kan. So macam situasi sebegini macam mana bila klien minta nak make up sebegini tapi sebagai seorang jurusolek pandangan anda lain situasi sebegini? Saya rasa dalam situasi ni semuanya bergantung kepada experience. Berapa lama you dah make up, lagi lama you make up lagi ramai klien-klien yang you akan jumpa. Jadi memang itu situasi biasa. Kadang-kadang dia cakap okey, hari ni I nak make up nikah, so I nak make up natural je. Tunjuk gambar Beyonce. tak natural. Sebab brown je kan. Dia tak faham sebenarnya macam mana kita nak make up. So sebagai makeup artist yang dah professional, you kena explain. Okay, kalau you fair skin, you putih, you tak boleh make up macam ni. Nanti mungkin nampak burn. Ataupun kalau you tan skin, you sepatutnya make up macam ni. Kita boleh tunjuk example, contohlah. Sebab itulah betapa pentingnya macam Rozlan cakap, social media. Sebab untuk you tunjuk gambar-gambar makeup yang you dah buat supaya orang tak panggil I untuk makeup macam Shano. Orang ya betul. Maksudnya orang tak panggil B untuk dapatkan look nuex sebab dia dah tahu dah B makeup macam mana. Sekarang netizen, pelanggan kita, customer, followers dia orang lebih Mereka dah pandai. Mereka dah pandai, dah pandai makeup sendiri. Mereka just nak saja je nak juga touch. So macam... Tapi ada juga macam, dia lebih, kita lebih tarik. Sebenarnya kalau contohnya klien kita ni macam bercita-cita tinggi sangat. Contoh muka kita macam, saya nak jadi macam tadi lah, macam Beyonce. Saya nak jadi macam Fazura. Saya macam, nak jadi macam Subita. Tetapi hakikatnya, Okey, macam Lan pula, Lan cuba jadi yang tengah-tengah tau. Lan cuba ikut juga dia punya kehendak and then kita dah tahu apa yang kita aim untuk dia. So maksudnya kalau dia nak jadi Beyonce juga, muka dia bukan Beyonce. Tapi kita cuba sampaikan aim dia tu nak. Tapi dalam proses, sebab kita akan ada 2 jam setengah kan next dengan dia. So dalam masa 2 jam setengah tu kita kena schoolkan dia sebab kita explain dekat dia and then end up bila hasil makeup itu dah siap and then dia okay je sebenarnya. Cuma kadang-kadang dia, of course semua orang ada aim kan Max kan, macam nak smoky eyes lah, nak bronze. Apa sekarang ada apa? Glass King tadi Rina. Glass King. Tapi sebenarnya yang makeup tu yang paling susah sebenarnya. Kadang-kadang orang minta kita cakap, I nak makeup simple je, yang sikit-sikit je. Sebenarnya yang sikit-sikit tu susah. Sebab you nak kena enhancekan features dia. Betul, nampak tuan ni pun sikit-sikit kan? Okey, kembali sebab kita mendengar pendapat orang ramai di luar sana, kita akan bersama dengan soalan untuk Nuex. Okey, kita dengarkan mereka di luar sana. Apakah pilihan mereka, lelaki ataupun wanita? Juru makeup lelaki. Sebab apa tahu? Sebab sisi ada history dengan juru makeup wanita di mana bila kita tahu wanita ni hati dia lembut. Jadi adalah sisi bukanlah menegur tapi kita adalah cakap pasal boleh tak kalau ini yang kita cakap dengan dia pasal macam dia tu shuncap. You all. Saya suka juru makeup lelaki yang berjiwa wanita. Pasal sebab dia lelaki, mungkin saya senang untuk dia pun senang untuk makeup saya, tak ada banyak patah larang dan kebanyakan makeup artis yang saya jumpa kebanyakannya lelaki. Juru makeup perempuan
kerana mungkin keselesaan sesama jantina dan pengalaman saya sendiri menggunakan jurum makeup perempuan lebih teliti dan hasilnya lebih terbaik. Kalau boleh saya akan pilih yang lelaki. Sebab kerana mungkin keselesaan di situ. Saya sebagai seorang lelaki, biarlah seorang lelaki yang mengikap saya. Saya pilih jurum makeup perempuan kerana saya suka sentuhan makeup artis perempuan. Bukan kata makeup artis lelaki tak best, tapi saya prefer diri saya sendiri. Satu, saya rasa kelembutan tu, kelembutan touch dia tu ada dan kena dengan jiwa saya. Itu dia pandangan artis-artis tempatan kalau kita. Kalau saya nak kisah. Okey, tak kisah. Tak kisah. Tapi nak tanya Nuex lah kan. Nuex dah banyak makeupkan selebriti tanah air kan. Okey, Nuex. Apakah cabaran bila nak makeupkan selebriti sebenarnya? Okey, kalau kita nak makeup selebriti ni, cabaran dia adalah satu, disiplin kita kena kuat. Okey. Sebab selebriti ni dan kesabaran kita pun kena kuat. Okay. Sebab itu saya nak tahu. Okey. Sebab especially kalau makeup artist datang lambat, makeup artist bad attitude. Okay. Tapi kalau selebriti datang lambat, diorang it's okay. Sebab dia Tapi it's okay sebab kita dah biasa benda tu apa semua. Itu antara cabarannya. Dan juga sebagai seorang makeup artist, you kena pilih juga selebriti tu dan apa yang you nak bersembang dengan dia. Sebab kita tak boleh salah bual. Okay. And then dan kita juga sebagai makeup artist kena ada attitude yang control you punya apa yang nak cakap. You kena tahu sebab industri ni kecil. Dan kita tak boleh bercakap benda-benda yang negatif sebab dia akan circle kat dalam industri itu juga. Dan kena careful. Dan selebriti ni satu lagi masalah, makeup artist dia kena baca muka. Kadang-kadang first time tu makeup artist ni akan jadi macam lambat sikit. Okay. Apabila you second time, third time you dah biasa. Yeah, and then kesabaran you tu di mana artis ni dia akan macam pegang phone, dia akan main tu, dia busy akan lah. Dia akan sentiasa busy. Yep. Dengan coffee, dengan apa. Dan kita sebagai makeup artist, kita kena ikut cara dia. Sebab itulah, itu industri, dalam industri ni kita memang kena follow macam mana dia punya teknik, dia punya cara kita nak bergaul pun lain. Tapi kalau kita dengan klien, lain. So dalam bidang dengan selebriti ni di mana kita kena bersabar sebab dia punya hasil dan dia punya kita, apa yang kita dapat daripada selebriti itu juga adalah satu marketing untuk kita dan itu yang kita nak. Jadi kesabaran tu dia kena win-win lah. Memang okay. Tapi saya pastilah biasanya bila kita cakap pasal sulikan, ini satu bidang yang subjektif kepada mata orang masing-masing. Betul. Okey, kalau kita tengok masing-masing ada signature masing-masing. Okey, tapi katalah mereka dah panggil B, okey, untuk yang simple, yang nampak natural kan. Tapi sebenarnya kadang-kadang pernah jumpa tak klien dan dia rasa dia sebenarnya lebih pandai daripada makeup artist tu? Silakan. Semua orang ada nak kongsikan. Saya rasa saya baru je share semalam lah dengan kawan-kawan. Saya sebenarnya suka makeup zaman dulu. Zaman like mungkin 5 tahun sebelum ni sebab orang tak tahu apa-apa. Kita datang je cakap, "Oh, awak makeup artist. Oh, tolonglah buat saya cantik." Macam tu je. Tapi sekarang, oh, B dah sampai. Okey, B kejap lagi. I nak nanti you letak moisturizer dulu, lepas tu foundation, tolong 2 tone lighter, lepas tu I nak eyeshadow warna ni bronze. You pakai apa? Tom Ford, Charlotte Tilbury, macam tu. So dia lebih tahu sebab sekarang semua orang tahu. Maksudnya maklumat tu, ilmu tu bukan pada makeup artist sahaja. You boleh tengok YouTube, you boleh tengok TV, kan? You boleh sharing dengan kawan-kawan. So cabaran sekarang lagi besarlah. Kan? Orang kata, "Oh no, kali ni tak nak. I tak nak lipstick ni, I nak lip matte, I nak gloss, I nak macam ni," kan? Rasanya jawapan paling baik sih, makeup dah sendiri. Saya tak boleh. Nak tambah apa-apa. Syahnu macam nak tambah. Tak sabar kan? Itulah. The question is, apa, sometimes customer dia orang ada banyak dia punya demand kan. Macam I market I selalu kebanyakannya Punjabi, Indian. So sometimes gambar yang kita minta tu, okey, I nak tengok muka you. I kena faham, kita kena faham klien kita kan, sebab kita buat makeup. Baca dulu at least kan. Kena tengok muka dia dulu. Kadang-kadang tak berjumpa. But I'm busy. So kita by WhatsApp dia hantar gambar. Dia gambar, oh, putih cantik semua. Sekali jumpa, kan. Indah gambar dia rupa. Indah gambar. So jadi pengajaran untuk just nak share untuk makeup-makeup artis kat luar,
always standby full set. Betul. Always standby full set. Kena bawa semua barang. And always kalau kat luar sana rasa macam nak menyenangkan makeup artist, memudahkan pekerjaan kami, bagilah gambar tak ada filter. Okey, sekarang kita nak cakap lah, topik kita ni lelaki dan wanita kan. Okey. Kalau saya nak bagi dan jual sikitlah, kenapa mereka perlu memilih jurusulit lelaki berbanding wanita? Sedangkan itulah asal usulnya memang lelaki pun ramai. Kenapa nak jual Actually, rasanya saya dengan Nuek sih kita orang macam lebih kurang je, look pun lebih kurang. Cuma makeup tu mungkin ada difference sikitlah. Bagi saya dekat social media sekarang, makeup tu skill pun paling penting lah. Skill sebab kita nak jual kita kan, skill kita kan paling penting. And then klien kita memang nak tengok siapa yang kita selalu makeup. And then yang kedua, kita kena presentable juga. Saya boleh jawab everything yang tu. Orang pilih Rozan sebab dia handsome. Macam dekat saya punya Instagram apa, saya selalu letak juga even bukan sekadar gambar makeup je. Saya letak juga saya diri. Punya lifestyle. So, bukan jual diri lah ni. Contohnya macam personal branding. Apa yang saya bawa, yang saya suka macam ambil gambar untuk flat lay gambar barang makeup saya. Bukan untuk menunjuk, tak ada niat menunjuk Toby. Sebenarnya niat saya at least bila klien saya tengok dia pakai ni. So and then dia lebih yakin untuk ambil kita. So dia rasa macam okey Rozan pakai ni. So dia rasa macam okey produk ni dia pernah pakai dan dia rasa selesa. And then saya pun selalu tunjuk macam every time saya pergi mana-mana saya akan saya ikut mood kalau pengantin tu team dia contohnya team dia pakai dress and suit, saya akan pakai sekali benda yang sama. So kalau dia pakai baju Melayu, saya akan pakai baju Melayu sekali. So saya nak dia rasa lebih selesa. And then even kalau setiap kali saya buat makeup untuk perempuan pun, saya akan pakai perfume perempuan. So saya nak dia rasa yang dia dekat dengan saya. Kalau saya banyak juga klien lelaki, dan kalau lelaki saya akan pakai perfume lelaki. So saya nak dia dekat. Saya nak dia dekat dengan saya. Very detail. Dia main psikologi lah. Main psikologi, yes. Okey, saya ada soalan cepu emas untuk Nuek. Tapi sebentar lagi. Kita nak kongsikan bersama anda satu video di mana satu program mencari jurusolek profesional yang ada baru-baru ini. Kita saksikan. Tidak dinafikan, golongan perempuan maupun lelaki pastinya mempunyai bakat yang tinggi dari sudut seni solekan dan tata rias wajah. Namun hakikatnya, ada dalam kalangan mereka tidak mempunyai jalan untuk mengembangkan bakat yang sedia ada. Buat julung-julung kalinya, sebuah program mencukil bakat anak muda dalam arena solekan akan diadakan. Program yang diberi nama Malaysia's Makeup Artist Awards 2019 bakal melahirkan pelapis jurusolek profesional tanah air. Malaysia Makeup Artist Award ini adalah pencarian makeup artist seluruh Malaysia sebab saya ingin mencari seorang makeup artist yang betul-betul berkebolehan. Dia punya teknik tu yang sangat bagus. Ada 40 finalis, so pada 28 Ogos nanti kita akan memilih seorang. Tujuan first saya dengan Sheila buat event ni untuk Malaysia Makeup Artist, untuk mengangkat martabat makeup artist sebenarnya. Orang tahu makeup artist di belakang tabir saja. Saya rasa dalam Malaysia ni ramai orang tahu MUA, dan saya nak tahu biar mereka tahu apa itu MUA yang sebenarnya. Juaranya akan membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000 serta sebuah trofi. Semoga berjaya diucapkan kepada semua yang mengambil bahagian dan diharapkan agar program ini dapat memartabatkan industri seni solekan di Malaysia. Okey Sugi, ini adalah antara yang memang menunjukkan bahawa dunia solekat ini layak diberi pengiktirafan yang sangat tinggi dan juga satu bidang yang sangat-sangat profesional. Betul tu Farin. Okey, sebelum kita buat kesimpulan, saya nak tanya Nuex lah kan Nuex. Ada yang cepu mas tadi itulah. Ada yang berpendapat kan kalau jurusolek wanita ni dia sensitif, ada mood swing dia, emotional. Apa pendapat Nuex sebagai jurusolek lelaki? Rasanya kalau macam
emosi ni memang tak payah tunggu jurusolek lah. Perempuan memang sentiasa dia emosi dia sebenarnya emosi. Itu pun belum lagi waktu kadang-kadang pagi siapkan anak sekolah lepas tu pagi tiba bertengkar dengan lelaki ke apa je terbawa ke set ke begitu tak tahu kan. And then memang tapi dia bergantung pada personality sebab ada je makeup artis perempuan yang saya jumpa. Dia memang santai macam Shanu, macam ni memang cool, relax kan. Dan sebenarnya di situlah seorang makeup artis ni dia bukan saja talent tau sebab ramai orang pandai makeup kat luar sana tapi kenapa dia tak make macam appearance dalam dia punya industri ni sebab dia bukan sahaja talent yang diperlukan. Dia adalah gabungan dengan kita punya personality. Attitude. Macam mana kita punya kesabaran dan kita pun kena dalam industri makeup artist ni dia perlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi dan di mana di situlah yang setiap orang rasa macam sikit je nak melenting, sikit je nak melenting kan. Dia kena control. Kadang-kadang klien minta diskaun pun boleh melenting. Dia kena control, kena relax dan saya rasa ni PR skill juga. PR skill. Sebenarnya tak senang ya jadi makeup artist. Senang. Untuk jadi makeup artist, you kena datang with package. Maksudnya setiap kali you dah sampai, assalamualaikum, rumah klien ke semua, muka kena senyum, kena layan macam-macam kerenah orang. How difficult, sorry. No matter how difficult the customer, kita kena macam always. Itu yang kita dia masih lagi terpaksa aplikasikan customer walaupun kalau macam Shanu I make up kan Indian selalunya kan cabi so just to blend with them to make them feel comfortable before this I free hair so I okay je but then very rare I see Malay makeup artist be invited to Kalyanam. I think you know you're Indian right? You know Kalyanam. Kadang-kadang sangat mencabar sebab dia punya waktu makeup 4 pagi. Kena siap pukul 6 pagi. That is what we call super Kalyanam. I just want to share with everyone. This is the most important thing yang kadang I kena tidur pukul 8 malam, bangun pukul 2 pagi. Sebab I have to be at the tempat makeup pukul 3 pagi. Kena siap by pukul 5. Dia ada prayers pula. Lepas tu, I kena pergi ke temple. I kena pakai baju. Baju dia orang lah. Kena pakai putih. Kena blend kena in. Kena blend in. So, they will feel comfortable. But thank God Malaysian now, one Malaysia. My Indian, Chinese, whatever lah. My customer semua. Panggil saya pergi tempo ke apa ke. Dah boleh diterima. Apakah tutup pun tak apa. Definitely they will look at me. Tapi ala-ala muka je itu. Daripada keempat-empat jurusolek yang kita ada baik lelaki wanita sebenarnya tidak ada orang kata pilihan atau tak ada menegakkan skill masing-masing dan juga apa yang mereka dah terangkan tadi. Dan memang best lah sekarang ni lebih jurusolek profession yang lebih diiktiraf sekarang ni kan di KKK. Nak ucapkan terima kasih kepada semua jurusolek-jurusolek di sini. Urusan dan nuance Okey, kami akan berehat sebentar Farin. Okey, kesimpulannya kami tak kisah lelaki atau wanita. Kita nak kembali lagi selepas ini. Okey, kembali selepas ini. Baik, kita kembali lagi dan sekarang kita akan bersama dengan Saiman Tajan kita jamu cerita bersama dengan tidak asing lagi Nur Atira. Okey Atira, silakan. Apa yang kita ada hari ini? Terima kasih Farin. Apa khabar Farin? Baik, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey. Hari ini saya kembali bersiaran sebab hari ini saya nak cukup teruja bersiaran sebab nak kongsikan lagi tentang kehebatan produk jamu cerita dengan penonton di rumah. Almaklumlah, sehingga hari ini produk ini masih menerima maklum balas sebab produk kita ni memang terbukti dengan harga mampu milik dan terbukti berkesan. Lebih-lebih lagi kita tahu dengan masyarakat Malaysia ni yang ekonomi yang tidak menentu, kita memerlukan produk yang harga yang berpatutan. Jadi seperti produk utama yang saya bawakan hari ini iaitu Pore White Pinky Plus. Kita tahu Pore White Pinky Plus ni dah menjadi pilihan pengguna bertahun lamanya hampir 7 tahun dan sehingga hari ini Pore White Pinky Plus ni selalu kami terima caller mengatakan bahawa kehebatan Pore White Pinky Plus ni dah membantu puluhan ribu pengguna ada kulit idaman. Dan yang paling penting, kadang-kadang tu saya ragu-ragu sebab terlalu banyak produk yang di pasaran tetapi masih ada lagi segelintir yang berani menggunakan produk yang mengandungi bahan terlarang seperti hydroquinone, mercury ataupun mendapatkan rawatan yang orang kata apa secara ekstrim sehingga memberikan kesan yang tidak baik kepada kulit. Lepas itu mulalah bengkak sana sini daripada kulit itu elok je tak ada masalah. Dah bermasalah sehingga terpaksa dapatkan dirawat pakar kulit. Berhabisan banyak duit untuk dapatkan rawatan apa orang kata apa untuk membaik kulit mereka. Dan langsung saya membaik pulih balik kulit mereka tu. Jadi sebab tu saya
saya nak kongsikan dengan anda. Ini saya nak kongsikan fasa pencerahan dengan cara yang selamat. Anda boleh amalkan pewat Pinky Plus ni. Mm-hmm. Sebab bagusnya pewat Pinky Plus ni, selalu kan kita tahu produk-produk ni kena ada bahan-bahan yang tidak mengandungi bahan terlarang, kena ada bahan alami supaya dalaman kita selamat dan juga tidak memberikan kesan sampingan. Jadi pewat Pinky Plus ni ada 20 bahan, 20 ramuan aktif kami formulasikan secara premium sebab mengandungi buah-buahan seperti ada astaxanthin, ada astrola cherry, ada pelbagai lagi kebaikan yang kita tahu memang diperlukan oleh masyarakat kita, lebih-lebih lagi dengan cuaca kita yang panas ni mendatangkan kesan sampingan kepada kulit, kulit lebih gelap kadang-kadang dan sebagainya. Dan kadang-kadang itu juga untuk wanita yang berumur 30 tahun hingga 35 tahun ke atas, kolagen berkurang, mudahnya dapat jeragat. Jadi kami nak kongsikan maklum balas baru-baru ini yang kami terima, yang mana dia mengamalkan pewat Pinky Plus ni di wanita yang berpantang ya. Kita tahu wanita berpantang ni jadi dilema, yang mana kulitnya akan jadi kusam, kulit tu kadang-kadang tu bibir mereka, kulit kering dan sebagainya. Jadi pewat Pinky Plus ni ada ekstrak astaxanthin, yang mana ramuan astaxanthin dalam pewat Pinky Plus ni membantu menjadikan kulit ibu ni, beliau ni yang amalkan selepas berpantang pewat Pinky Plus ni menjadi kemerah-merahan, menjadi kemerah-merahan dan juga apa, tiada lagi masalah kulit. Sebab astaxanthin ni bukan bahan-bahan biasa kerana tinggi dengan 6000 kali ganda vitamin C dan 1000 kali ganda vitamin E yang memang kita tahu memang terbaik untuk kulit. Jadi wanita di luar sana, lebih-lebih lagi wanita yang baru habis pantang, anda boleh amalkan ni, jangan risau, buat yang menyusu boleh amalkan, tiada masalah, hanyalah bahan alami, amalkan secara konsisten 2 kali sehari, insya-Allah anda dapat kulit idaman. Jadi rasa nak pak yang tahan lama Farin, orang beli, boleh beli pak besar ni yang berharga cuma RM96.90 dan pak kecil ni yang berharga cuma RM39.90. Jadi kedua-dua ni masih harga mampu milik, jangan risau. Okey, saya dah tengok jauh, tengok Atirah pun kulit cerah, kulit cantik. Terima kasih. Okey. Kalau mungkin ada juga yang berminat dengan coklat dan juga fiber ni. Okey, coconut energy fiber ni bagus je, coconut energy fiber ni buat tengok dia sangat pekat dan dia sangat sedap eh. Selalunya orang Malaysia ni kalau nak diet tapi kadang-kadang risau lapar, betul? Jadi coconut energy fiber ni diformulasi yang mana kalau anda minum coconut energy fiber ni membantu anda memberi rasa kenyang untuk tempoh jangka masa lama, yang mana 4 hingga 8 jam. Sebab dalam ni kalau anda nak tahu, kami memang memformulasikan bukan sahaja untuk membantu memberi rasa kenyang tapi untuk tenaga sebab tinggi dengan karbohidrat. Yang paling penting tidak perlu risau, tidak mengandungi bahan terlarang seperti sibutramin. Yang kita tahu bahan terlarang seperti sibutramin ni memberi kesan sampingan kepada tubuh badan kita, mulalah kita loya-loya, pening-pening, kadang-kadang tu kita cepat haus, tak boleh tidur malam. Jadi dalam coconut energy fiber ni tiada bahan terlarang dan cuma mengandungi bahan seperti orang kata apa, yang tinggi dengan karbohidrat dan memang diperlukan oleh tubuh badan kita untuk tenaga dan juga untuk membantu memberi kita rasa kenyang. Jadi yang mana nak diet tu memang sesuai amalkan coconut energy fiber ni dan harga dia sangat murah, Farid. Ya, berapa tu? RM36.90 je. Jadi kalau nak diet tapi risau lapar, lagi-lagi sekarang nak dekat puasa ni Farid, boleh amalkan ni waktu sahur. Perisanya pun sedap. Perisa pun sedap. Nampak ni dia pekat dah coconut energy fiber ni, memang memang kalau nak diet tu boleh amalkan coconut energy fiber ni. Okey, dan akhir sekali kalau kita lihat ada jus sedunia di sana. Salah, jus tradisi wanita. Jus tradisi wanita, okey. Tak apa, Farid. Okey, jus tradisi wanita ni, ini merupakan jus kesihatan terlaris di pasaran. Sebab jus ni, kita tahu, jus kami ni kalau nak tengok, dia sangat pekat ya, Farid. Saya nak buat demo. Okay, sebab silakan. Dia ada 16 herba terpilih. Dan kalau tengok kat sini, dia sangat pekat. Dan kita tahu kenapa dia sangat pekat, sebab kita menggunakan pati-pati herba. Pati-pati herba ni bukan macam biasa-biasa yang selalu kita tengok dan dia sangat pekat. Dan rasa dia pun sangat sedap. Sesengah orang takut nak minum, takut pahit dan rasa dia bau jamu dan sebagainya, tapi tidak, rasa dia sangat sedap dan kami jamin kalau anda minum anda pasti boleh minumlah. Jangan risau sebab dia tidak pahit dan rasa dia sangat sedap dan ada pelbagai herba terbaik. Dan untuk para isteri yang orang kata apa, malu dengan prestasi kalau bersama dengan suami ataupun buat anak dara yang bulanan tidak teratur dan buat mak-mak yang kurang tenaga, jadi boleh amal kan jus tradisi wanita ni. Pelbagai khasiat yang terbaik, ada 3 fungsi. Satu untuk kulit. Kenapa cakap untuk kulit? Ada kolagen dan juga ada ekstrak sarang burung. Kita tahu sarang burung ni daripada turun-temurun kita menggunakan untuk kesihatan kita dan juga baik untuk kulit, Farin. Lepas tu kita ada juga untuk dalaman wanita, ada manjakani, ada kacip Fatima dan pelbagai lagi yang memang kita tahu herba memang yang khusus dan sinonim untuk masalah dalaman wanita. Kita ada juga dongkuai. Dongkuai ni kalau nak tahu sebenarnya merupakan ginseng wanita dan juga baik untuk membantu kita memberikan tenaga
tenaga yang berpanjangan. Tanggungjawab wanita ni tak pernah habis ya Fahrin. Baik. Fahrin pasti ada isteri. Ada. Nak jaga anak, ya. Nak jaga Fahrin lagi. Allah tetap handsome macam ni kan? Okey, okay, baik. Di mana kita nak dapatkannya dan bagaimana? Okey, bagi nak dapatkan produk jamu cerita, senang saja. Boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV atau WhatsApp kami di 013-3535753 atau dapatkan kesemua produk kami di toko jamu, Shopee dan Lazada. Dan jangan ragu-ragu ya pakai produk kami sebab produk kami selamat digunakan tanpa bahan terlarang dan mempunyai pengkelasan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan lebih membanggakan sehingga hari ini produk jamu jelita di Itra di peringkat Asia Pasifik sebagai superhead brand. Sekali lagi terima kasih kepada Atira dari jamu jelita. Sama-sama, dan Farid. Kita berehat seketika kembali lagi selepas ini. Semoga okey, hanya yang baik dari jamu jelita. Okey, kembali bersama kami dan di awal rancangan tadi kita dah pun dengar lagu Budak Nakal Hujung Simpang, lagu terbaru mereka lepas. Sekarang kita nak tahu mereka ni Budak Nakal Hujung Simpang mana lah. Kalau kita tengok memang main orang nakal semua. Okey, mereka nak diri masing-masing. Okey, hai, kami Budak Nakal Hujung Simpang. Kami sebuah band yang mainkan muzik reggae ska Nusantara. Okey. So kami 10 orang sebenarnya. Wow. So hari ni kami mesti 9 orang je sebab seorang tu ada masalah sikit. Okey. So ni album terbaru daripada kami, Bumantara, anda boleh dapatkan, boleh cari di Instagram kami lah untuk tengok macam mana dapatkan ni secara online. So dalam album ni ada 5 lagu yang lepas tadi single terbaru dari kami, dan next one kita akan main lagu terbang lah. Okay. Dan mungkin boleh kongsikan mengenai lagu lepas ni. You guys independent band, betul, kan? Betul. So mengenai lagu lepas, sebab saya check kat YouTube tak ada video clip, tak ada apa-apa lagi kan? Belum ada rasanya. Belum ada lagi. Macam baru lagi kan? So album ni diproduce oleh Kamal Seni, Biji Koko. So kita ada 5 lagu dalam ni. Yang lagu lepas ni mengisahkan tentang kisah benar sebenarnya. Okay. Sebenarnya tentang salah seorang yang ada dalam band kami ni lah. Siapa tu? Siapa tu? Bukan yang tak datang hari ini ke? Dia ada di sini. Rahsia. So dia berkisahkan tentang kisah hidup dia lah. Dia macam dia tak boleh move on daripada seseorang ni. Jadi dia seorang tu lepaskan, lupakan dia. So macam tu. Okay, tapi boleh-boleh tahu tak siapa tu? Tekalah. Saya rasa yang ini. Okay. Yang mana? Yang mana? Tak gelak. Muka serius je. Yang lagu lepas tu tadi tu betul ke? Ni dia sering dikecewakan tapi bukan dia lah. Oh, bukan siapa? Boleh tegak lagi. Ataupun yang gelap banyak ni. Yang baju sama, color lain. Baju sama, color lain. Oh, ni lah kot. Okey, ceritakan sikitlah mengenai pengalaman kisah benar tu. Silakan. Tadi saya lama. Saya buat lagu sebab saya memang suka buat lagu. Tak adalah cerita dia, ada cerita tapi lagu sekadar lagu je lah. So bila kita dengar lagu ni faham-faham je lah. Itu cerita tapi kalau para penonton lihat di studio kami ni, memang betul dia orang nakal ni. Memang betul. Okey. Baik, mungkin apakah perancangan seterusnya? Selepas ni kita akan dengarkan lagu terbang. Betul. Okey, dan mungkin perancangan jangka masa panjang untuk kumpulan Budak Nakal ni. Okey, kita akan main di beberapa festival dekat luar nanti. Okay. Tapi macam last year kita main di Reggae Festival Bali. Kita represent Malaysia untuk main dekat sana. Ada satu je band daripada Malaysia, so kita wakil Malaysia, kita main dekat Bali. So this year, esok kita akan main di UiTM Puncak Alam lah. Okay. Di sana ada satu show dekat UiTM, Arakian Music Festival. So Budak Nakal akan opening dekat sana. Dan next kita akan ada a few show. Kita akan ada tour. Right. Tour lepas raya kita akan tour bermula 22 hari bulan. 6. Right. 22 hari bulan 6 kita akan pusing Malaysia lah. Ada 5 venue dan ada Sabah dan Sarawak sekali. Okay. Dan cakap pasal genre reggae ni kan. Maybe kat Malaysia macam mana? Saya tak tahulah. Bagi saya tak famous. So famous genre-genre lain. Okay. Jujur. Tapi nak tahu penerimaannya. Okay, sebenarnya reggae ni dia ada peminat dia sendiri. Right, yang mana kalau sebab apa reggae ni tak terkenal dan tak didengari sangat. Sebab di mainstream media ni dia tak memainkan reggae ni. Kalau kita punya mainstream radio and everything, TV focus on reggae punya muzik ni, dia ada mesej-mesej yang positif sangat pun. Sebab tak ada lah lagi reggae so bunuh orang kan. Semua macam against war and everything. So kalau diberi peluang untuk dimainkan dalam radio dan TV komersial, insyaAllah dia akan dapat sambutan, saya rasa. Okay, bagaimana untuk mungkin panggilan anda untuk persembahan atau sebagainya dan juga untuk follow kumpulan ini? Okay, anda boleh follow kami di Instagram kami, Budak Nakal Hujung Simpang. Kami ada Facebook, kami ada Twitter, BNH Official. Dekat situ ada detail, Facebook pun. Dekat situ ada detail macam mana nak hubungi kami untuk panggil show lah. So for time being, kami memang kita buka untuk anybody yang nak buat video clip, yang nak collaborate dengan kita atau ada yang nak sponsor baju and everything. Sebab kita memang pakai batik. So selain daripada itu,
anda boleh follow kami di social media kami. Panggil lah, Syuk. Okey. Kita akan bersama dengan mereka, budak-budak nakal. Memang betul nakal ni. Okey, tapi apa yang pasti wanita ini akan kembali pada hari esok. Mereka akan masak-masak lagi. Variasi, Rina dan juga Fiza. Variasi makanan bercengkerang. Siput ke kerang ke kupang ke. Okey, kami tinggalkan anda bersama dengan budak nakal hujung simpang. Dan kita akan terbang bersama mereka. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Saat bulan lebih indah, oh dari biasa. Saat masa berputar, perlahan penuh makna. Lalu kau bersuara, tanyamu seribu helah, siapa yang bertahta? Kau ataupun dia, jiwaku tenang. Pikiran lapang, ku terbang. Ku terbang. Saat mata lebih lemah, oh merah bergaya. Saat rasa bertukar, oh sayang penuh dada. Lalu ku bersuara, jawabku seribu rahsia, siapa yang bertahta? Kau ataupun dia, jiwaku tenang. Pikiran lapang, ku terbang. Ku terbang. Pakai bahasa eksepon, here we go.